Foto bersama dulu. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita berangkat, sebelumnya kita akan doa bersama yang akan dipimpin oleh kepada Bapak Ustaz Indra kami persilakan. Ini dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini Bapak Utono untuk mendapatkan kursi di kendaraan. Yang depan sendiri siapa? Tanya. Oh ya dah. Langsung jalan. Sampai 16 ya. Baru nggak seminggu ya Pak Bri? Mana ya Pak? Iya benar. Namanya di lingkungan. Ambang Ustaz, satu lain ini dia, enggak? Beda. Marung atau dia? Beda. Beda ya? Iya, maklum di plan A. Kalau macam. Malam pulang kondangan sampai malam nggak sendiri sih. Kemarin kan dipakai anak sampai macet banget sana mau kampung apa macet luar biasa lah tapi udah ton udah jalan aja kalau jangan nunggu. Nah udah salib aja susah. Thank you.
Terus yang lanangnya serampung berarti? Ragilem. Ya sebenarnya udah jalur wisata ya macet ya. Ciumas tuh, Ciumas ini ya, pabrik golok itu daerah-daerah golok itu Ciumas ini pak. Ciumas Serang pak, bukan Ciumas ini. Tahu. Oh. Nah, ini seni Joni. Pada siang hari ini kita berkumpul di tempat ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pembawa acara saya akan membacakan surat mata acara halal bihalal jemaah sholat darussalam yang akan dilaksanakan pada hari ini 28 Mei 2020. Baru nyampe. Acara pertama pembukaan. Acara kedua, sambutan ketua panitia. Ketiga, sambutan ketua DKM Musola Darussalam. Acara keempat, tausiah dan doa. Acara kelima, ramah-tamah makan bersama. Juga termasuk ada ujian korban. Dan selanjutnya adalah acara bebas. Baik, untuk memaksikan waktu. Kita akan mulai acara pertama pembukaan. Adalah kita bersama-sama membacakan basmalah. Semoga kita bersama-sama bisa melaksanakan acara ini sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita selanjutnya acara kedua. Sambutan ketua panitia pelaksana halal bihalal jamaah sholat dan salam. Pada Bapak Eko Purnomo, kami persilakan. Ini ada. Minum nggak? Minum nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kapitra yang dimana yang saya hormati Bapak Ketua DKM Musola Darussalam yang beliau saat ini berhalangan hadir yang diwakili oleh Bapak Wakil Ketua DKM Darussalam Bapak Suprianto yang saya hormati dan juga jamaah musola Darussalam Bapak Ibu yang gak bisa saya sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Di pagi hari ini kita berkumpul atas rahmat Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul di Pantai Adem untuk melaksanakan agenda halal bihalal walaupun sudah agak terlambat
tapi nggak ada salahnya kita laksanakan pada hari ini. Mungkin saya ditunjuk Pak Udin untuk menjadi ketua ini. Nanti kita acaranya kita jadwalkan setelah habis sholat asar, kita akan meninggalkan tempat ini. Terlalu lama nggak, Bu? Lama. Ya nanti menyelesaikan waktunya. Setelah buat kita akan pulang ke Tangerang. Kepada bapak-bapak sekalian yang kami muliakan, saya mewakili dari Ketua DKM Darussalam Pak Saifuddin ingin menyampaikan beberapa hal. Pemain air, Dedek. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada semua panitia yang telah acara sampai hari ini, sehingga kita bersama-sama bisa berkumpul mengadakan acara halal bihalal. Yang kedua, saya berterima kasih kepada warga sekitar Usaha dan Salam dan jamaah semua kita dan Salam yang bisa menghadiri di tempat berkumpulnya acara halal bihalal ini, sehingga bisa meningkatkan silaturahmi kita, karena kerabat kita yang selama ini mungkin ada beberapa yang harus kita benahi untuk kerabat. Yang ketiga, tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Panitia, kami juga berterima kasih kepada semuanya. Kami mohon maaf yang besar-besarnya bila mana ada kesalahan-kesalahan selama pelaksanaan sholat tarawih, selama pelaksanaan menjelang idul fitri. Kami semua turut mohon maaf yang besar-besarnya bila mana ada pelayanan-pelayanan di dalam kesempatan tersalam yang kurang berkenan, sedikit besarnya, yang disengaja atau tidak sengaja, kami mohon maaf. Mudah-mudahan dengan adanya acara halal bihalal ini yang tiap tahun rutin sudah kita laksanakan, yang pertama di Tanjung Kait, yang kedua di Tanjung Kait, sekarang kita ekspor keluar, akan menjauh ke Pantai Anyer. Mudah-mudahan dengan acara ini selanjutnya kita akan bertambah lagi anggotanya. Jadi kita suasananya agak sedikit lumayan banyak. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Tidak bisa panjang lebar. Bila mana ada kesalahan, kami mohon maaf. Demikian sambutan dari Ketua DKM Musola dan Salam. Yang intinya acara halal bihalal. Iseng bu. Hai Bu Tri. Kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul hamdulillah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadin rasulullah wa sallallahu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Puji syukur
terus kita panjatkan kehadirat Allah, limpahan nikmat-nikmat yang Allah sampaikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita disampaikan di tempat yang terlimpahan dengan diiringi nikmat sehat walafiat, panjang umur, nikmat dan nikmat yang berkat dalam tubuh kita. Kita sama-sama ada berharap dalam rangka anak binara yang maaf. Semoga berkumpul kita di tempat ini mendapatkan naungan ridho subhanahu wa ta'ala, dan kita kembali nanti kita membawa dapat mendapat iman kita kepada Allah, dan kita meningkatkan diri seperti kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam terlimpah kepada diri subhanahu wa ta'ala, dan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya para sahabat, kepada pengikutnya, dan kita umat Rasul yang terus mengikuti sunnah-sunnahnya, dengan mengharapkan ridho Allah yang mulia, agar kita dapat dapat manfaat dari Rasulullah SAW. Yang saya hormati Ketua DKI Kabupaten Salam, dalam hal ini Bapak Sugianto, Bapak Eko Purnomo, dan segenap Tadi saya bilang, Bapak Ibu sekalian, ini satu nikmat yang Allah berikan kepada keluarga besar di Kabupaten yang harus tetap dijaga, yang harus dari waktu ke waktu harus diikat lebih keras lagi, karena istilah itu dalam bahasa agama itu istilah itu diikat. Ada satu ikatan yang dengan rahim, dengan kasih sayang. Ketika segala sesuatu diikat dengan ikatan kasih sayang, yang berat menjadi ringan, yang susah menjadi mudah. Dan ini dibuktikan oleh agama semua yang seyogianya pekan kemarin harusnya kita sampai di tempat ini. Tapi karena ada sesuatu yang memang awal tunjukkan dan ujian kepada kita semua, dikulah kita punya rasa empati di lingkungan ini. Dua. Kalau drakor kan ada 41, 42 ini 42 kita ceramah. Tapi saya boleh duduk katanya sini. Udah gemeteran juga. Baik, kita sama-sama lagi review lagi yang tadi saya sampaikan. Saya ingin mengingatkan kembali. Kita kutip satu bagian ayat dari surat An-Nisa. Wattaqullaha allazi tasallu bil arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Saya ingin sampaikan ayat ini dimasukkan dalam surat An-Nisa. An-Nisa itu artinya perempuan, dan perempuan yang paling gampang untuk menjalin hubungan dengan tetangga, kaum ibu. Bapak kerja, ibu yang pertama kali pindah di situ akan lebih cepat kenal dengan tetangga dulu dibandingkan bapaknya, betul nggak? Karena di sana dimaktub ayat itu dalam surat An-Nisa. Tetapi perempuan juga yang paling gampang memutus silaturahim. Bapak dibisik-bisikin sama ibu, Pak, jangan lagi bapak ngobrol sama suaminya ibu itu. Kenapa? Karena istrinya begini, begini, begini. Itu perempuan. Kalau kita kaum laki nggak ke situ, betul nggak? Tetapi saya yakin ibu-ibu jamaah Darussalam tidak seperti itu. Amin. Yeah. Jangan seperti kelompok perempuan Yathrib yang sekarang jadi kota Madinah namanya. Yathrib itu artinya perempuan-perempuan yang nyinyir mulutnya. Nggak boleh lihat tetangga seneng, dia nggak suka. SMS. Senang melihat orang susah, susah lihat orang senang. Nah itu orang-orang nyinyir itu namanya. Dulu Yathrib namanya. Begitu kaum muhajirin hijrah dari Mekah ke Madinah, diganti namanya menjadi Madinah, menjadi perempuan-perempuan yang solehah. Semoga ibu-ibu Darussalam menjadi solehah semua. Amin. Bapak-bapaknya pas soleh semua. Amin. Ganti nama, soleh semua, ya kan? Nah ini yang kita inginkan. Jadi perempuan itu luar biasa. Dimaktubkan dalam surat An-Nisa tadi karena perempuan yang paling sensi. Tetangga ganti warna cat rumahnya mau lebaran, bapak dicolek-colek. Pak, kapan rumah kita ganti warna, Pak? Yang sebelah sana ganti hijau, bapak dibisikin lagi. Akhirnya suaminya pusing, dibikin rumah catnya warnanya loreng, ya kan gitu. Ibu, hijau ada, biru ada, merah ada, itulah. Tetapi perempuan juga yang bisa melekatkan ketika hubungan sudah mulai sedikit renggang. Itulah hebatnya perempuan. Ini kalau kaum ibu nggak dukung nih Pak RT, nggak jadi kita. Nggak jadi, betul nggak? Wong yang bangun duluan ibunya kok, bapaknya begadang masalahnya. Nah ini jadi acara ini bisa dibuat lebih baik lagi dari tahun ke tahun dengan perencanaan-perencanaan dan kebersamaan
dan kita yakin ketika bersama itu Allah lebih suka. Karena kebersamaan itu punya nilai yang tersendiri di dalam ajaran agama kita. Jangan sampai kita bercerai-berai. Kita tetap berpegang dalam kesamaan. Jangan lihat bedanya. Kalau cari beda di diri kita sendiri banyak bedanya. Apalagi di luar diri kita. Yang kita lihat kesamaan-kesamaannya. Kalau kita lihat kesamaan maka akan ada kebersamaan di sana. Ketika kebersamaan itu indah. Islam itu indah. Kalau orang beragama pasti orang itu indah. Karena agama itu tidak ingin membuat orang yang beragama itu menjadi tidak indah. Berikanlah keindahan-keindahan itu dari sisi mana kita bisa untuk memberikan keindahan di lingkungan kita. Dan saya percaya bahwa jamaah sekitar Rasulullah akan memberikan keindahan-keindahan sesuai dengan porsinya. Itu saya barangkali poinnya. Tadi saya diminta juga untuk memimpin doa. Artinya ini double ini Pak Wajiman ya. Diborong oleh saya. Tapi karena saya sudah ada keakraban emosi dengan Darussalam, argo saya matikan tadi. Jadi dua jam. Argo saya matikan. Kalau tempat lain durasi, Paniar. Durasi tempat lainnya, Paniar tahu lah ya kan. Tapi tadi di depan Pak Eko sudah kasih DP sama saya. Saya belum buka itu, ada isinya nggak tuh saya kira. Tapi saya yakin lah Pak Eko kasih lah. Tapi itu ya, jangan bilang. Saya nggak pernah lihat amplop, Pak. Nggak pernah lihat amplop. Isinya sama lah. Seguru seilmu, jangan buka murah, jangan buka kartu ya. Tapi ya itulah begitu untuk. Iya betul ya. Isinya yang lihat isi saya Bu. Saya nggak pernah lihat. Oh iya baik. Ya, terima kasih. Jadi saya kenal Ibu Aniar itu. Ternyata Ibu lebih banyak bicara dibanding Bapak. Bapak sedikit bicara banyak kerja Pak Aniar ya. Hati-hati. Tolong garis bawah itu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, saya cukupkan sekian. Semoga kita semua dalam kebaikan, dalam keakraban. Saya sekali lagi berterima kasih dengan Ibu dan istri saya diberikan kesempatan bersama membawa di sini. Saya sudah bagian dari Darussalam. Jadi nanti kalau Darussalam dijual, saya juga dapat warisan juga. Baik, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kumpul-kumpulnya kita ini mendapat manfaat untuk kita semua, mendapatkan kebaikan-kebaikan untuk kita semua, dan yang paling utama kita mendapat nilai ridha dan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ibarat firman Quran Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فاغفر لنا آمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا معين حمدا يعافيك مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الكريم عظيم السلطان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد يا الله يا تبارك كامل. Pada siang hari ini kami jamaah Rasulullah SAW berkumpul di salah satu bumi ya Allah, di tepian pantai yang begitu indah ya Allah, dalam rangka kami mengadakan halal bihalal di antara kami. Kalaulah kemarin kami berkata ada salah dengan kata kami, hari ini ya Allah kami akan saling memaafkan di tempat ini ya Allah. Semoga acara ini mendapat ridha-Mu ya Allah. Wahai Tuhan, jadikan acara ini terus berkesinambungan, karena kami yakin dalam acara ini banyak kebaikan-kebaikan, dan Kau mencintai perbuatan baik hamba-Mu. Jadikan kami hamba yang dapat saling kasih sayang di antara kami, hamba yang luluh hati untuk memaafkan saudara kami, hamba yang dapat memberikan pertolongan-pertolongan kepada tetangga kami, karena kami merasa tetangga adalah keluarga terdekat kami, tetangga yang akan memberikan bantuan di mana kami butuh bantuan pada saat itu. Wahai Tuhan, jadikan lingkungan kami lingkungan yang baik, lingkungan kami lingkungan yang Kau ridhoi, di mana kami hidup bersama dapat saling sayang menyayangi, saling kasih mengasihi. Hilangkan rasa iri di antara kami, jauhkan kedengkian di antara kami, sehingga Kau semakin menambah keberkahan dalam lingkungan kami. Wahai Tuhan, kami tidak punya daya, tidak punya upaya, kecuali Kau yang menggerakkan hati kami untuk kami dapat saling menyayangi di antara kami. Rabbana taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana qabadana wa tadarra wa takhasat ma'abudana wa tahlilana wa tasbihana wa takbirana wa tahmidana wa ta'limana Rabbi kfirli wali walidaya
ربكفر لي ولي وردي وارحمهما كما ربنا صغيرا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم سلمنا بالإيمان وسلمنا بالإسلام وسلمنا بالتوحيد اللهم سلم إيماننا وسلم توحيدنا وسلم بهذا المجلس وسلم بهذا المجلس وسلم بهذا المجلس برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian Bapak Ibu semua, kalau ada sumur mirah dan boleh kita menumpang mandi. Kalau dirasa ceramah saya kurang panjang, boleh nanti diundang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Muhammad Hendra yang telah berkenan memberikan tausiah sekaligus memimpin doa. Semoga tausiah tersebut bisa menambah ketebalan iman kita bersama. Dan baik bagi yang memberikan tausiah ataupun yang mendengarkan, Allah berkenan memberikan pahala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kita menginjak acara selanjutnya. Acaranya adalah ramah tamah dan makan bersama. Tapi sebelumnya saya akan menanyakan dulu, milih makan dulu atau saya bagi door prize dulu nih? Bagi door prize dulu baru makan. Door prize bagian baru makan. Door prize dulu baru makan. Bagian baru makan. Siapa yang setuju makan dulu? Gak ada yang setuju. Kalau begitu habis itu saya bagi door prize, makanannya saya bawa pulang. Baik, kita bagi door prize dulu. Makan dulu terus pulang ya. Tolong Mas Bagus dibantu. Anak-anak muda sebagian mempersiap diri di door prize-nya, sebagian membantu membuka door prize-nya. Di sini ada sepertinya kalau tidak salah ada beberapa kepala keluarga. Sebanyak berapa Pak Tono? 30 keluarga ya. Ya, saya minta izin masing-masing perwakilan dari keluarga untuk mengambil nomor undian door prize. Satu keluarga satu orang. Kami persilahkan, mau bapaknya boleh, ibunya boleh, anaknya boleh, nggak boleh bapak dan ibunya. Ayo kami persilahkan berdiri mengambil kupon door prize masing-masing keluarga satu orang. Oh tunggu kita disebut ya. Baik. Keluarga Bapak Saifuddin Anggo. Keluarga Bapak Saifuddin Anggo silakan ambil ya. Disusul keluarga Bapak Ustadz Hendra. Khusus Pak Ustadz diambilin Mas Bagus. Kasihan takutnya habis berdiri terus sekarang duduk berdiri lagi gak kuat. Langsung dibuka. Langsung dibuka boleh. Nomor berapa? Ya terus keluarga Bapak Senijo. Mana? Pak Senijo. Senijo di depan. Keluarga Pak Yagus. Pak Mante, Pak Yagus kan? Iya. Mana keluarga Pak Yagus? Ya lari ke sini. Lari ke sini deh. Oh, ini adik kecil udah mandi nih. Keluarga Pak Eko satu orang. Oh, dilewatkan dulu. Yang punya hajat, keluarga Pak Waljiman. Oh, gampang. Ya, ada ini nih, ini keluarga Pak Senijo ambil. Keluarga Pak Anyar. Keluarga Pak Tarmo. Oh pelan ya, Pak Anyar sama Pak Tarmo stop dulu. Iya. Mas kembali. Iya, iya Buana. Buana rumah. Pak Tarmo ya tadi ya. Bapak Hanung. Ayo.
keluarga Pak Hanung. Apa nih? Kira dapat kulkas. Ada masih. Pak Hanung satu aja ngambilnya, walaupun tadi bawa empat. Keluarga Pak Panto. Maju. Keluarga Pak Suhartono. Febri. Tadi kalau enggak nyasar dapatnya gede, Pak. Apa Chen? Tondet. Apa, Bang? Nomor berapa, Bang? Nomor berapa, Feb? 14. Diki. 14, Febri. Oh. Ya, silakan diambil. Papanya banyak. Papanya banyak. Pak Ledung. Pak Ledung. Pak Ledung, Pak Usnaidi. Oh, enggak ada. Enggak ada. Pak Asep. Pak Asep. Berapa, Pak? 2, Pak Asep, 2. Dapat apa itu kok tomat ya? 2 apa 12, Pak Asep? 2, Pak Asep, Pak Ledung. Woi, ini siapa berapa? Pak Asep. Ayo Teh As. Habis Teh As Mama Yulis. Satu. Dua aja Teh. Dua nanti saya enggak kebagi ya. Pak Heru bangun. 15. Ah, malah saya kasih 15 tuh. Mama Yulis. Oh, 15. Karpet musala hadiahnya. Mama Yulis. Teflon. Paling gede. Kalau paling gede Pak Herman itu. Angkat. 13. Di atas. Pak Lukman. Pak Lukman. Pak Lukman. Bismillah Pak Lukman. Dapat mobil. Sendirian aku. Berapa Pak? Nomor 7. Nomor 7. Yang pasti paling gede. Pak Oleg. Oke, ambil ini. Perahu, udah dapat perahu. Buka lagi. Ntar mandinya lagi. 24. 24. HP. Pak Tomo. Oh, lumayan nih. Pak Tomo. 11, Pak Tomo. Buat main tenis meja. Mama Daniel. Mama Daniel. Mama Daniel. Ibu Iwan. Kalau besoknya ketinggalan itu bisa buat gantinya Pak Tomo. Ibu Iwan mana Ibu Iwan? Ibu Iwan. Ada hadir. Mama Daniel 10. 10. Saya bilang sama Bu Ketua. Ibu Iwan sudah itu ya. Nomor 5. Ibu Iwan nomor 5. Ibu Ustazah Hama. Ibu Hama. Terakhir Bu. Iya. Ada lagi siapa yang belum? Dapat Pak. Pak Herman belum. Bawa Diman dulu. Pak Aldo belum. Pak Aldo. Oh iya Pak Edi belum. Oh Pak Edi. Daftar gak sih? Gak ke daftar ini. Silahkan Pak Edi. Pak Edi boleh dah. Takutnya nanti pulang saya dicek ya. Terus pabrik.
Pak Edi. Wah, giliran paling belakangan gede lagi. Sekarang yang belum, oh saya belum. Bukain aja, bukain. Oh iya, sweet. Pak Eko. Kamu bayar apa sendiri? Ya udah sama aja. Orang ini kita juga yang punya. Satu. Macil apa macilan? 27. Hadiahnya masih ada nggak, Bu? Oh, ini tulisannya untuk Ustaz Hendra. Bu Susan. Masih ada lagi hadiahnya. Enaknya mau diapain nih? Bawa pulang apa mau ditendang? Buang ke laut? Ke laut aja, Bu. Hah? Bawa pulang lagi. Oh, bawa pulang lagi ya? Masih ada nih. Besar-besar ini. Besar-besar lagi. Kumpulin lagi, nomornya kumpulin lagi. Mau dilangsungkan? Dilangsungkan? Hah? Mau dilangsungkan aja? Nomornya kumpulin. Oh, tunggu sebentar. Kita tunggu sebentar. Apa mau makan dulu? Habis makan baru dilangsungkan lagi. Oh, mau langsung? Tunggu sebentar ya, sabar ya. Jangan gak hidup. Jadi sponsornya Bapak Hanum. Sini Om. Sini lah. Pak Anung silakan. Ayo Manung. Tapi kalau sponsor mau ngambil apa enggak? Enggak lah. Enggak. Sponsor enggak boleh. Dia memberi, dia enggak boleh menerima. Perkakak dapat jatah satu kupon lagi. Nanti siapa yang dapat yang gede ini ya bersyukur. Tapi saya takut ini gedenya kerdusnya aja atau benar-benar gede ini. Satu lagi. Setelah ini Gores besar-besaran, semoga kemesraan yang terjalin selama ini bisa kita tinggalkan. Iya, jangan dibuka dulu. Nanti bareng-bareng. Karena ada Gores yang istimewanya. Iya, silakan ada satu. Ya, bareng-bareng. Nanti dibukanya bareng-bareng. Terus keluarga Bapak Ustadz Hendra. Oh, satunya balikin kembali. Iya. Siapa yang berdua? Angkat Bu. Angkat Bu, angkat. Angkat. Oh, pasan hijau berapa? 41 nih. 40. 41 mana pasan? 40. Ini 40. Ini 40. Angkat. Ayo siapa lagi? Di dalam. Oh ya, lumayan. Ayo. Hei, di kenapa ya? 31. 32. Ini. Wah, 31. 31 Mas. Tiga. Ini apa berapa? Ada yang 32 kali. Ada lagi yang belum? Ada yang belum? Jong semua. Ya, Paido. 5 Jong. Itu Pak Herman itu. Sudah. Buka adis kali ya. 35 enggak ada panggil. Tapi enggak ada lagi kan? Ini dari mana? Ini yang saya itu. Punya ini. Oh, ini berapa? Enggak ada, ya udah angus. Nanti ditambahin di gua. Ya. Tadi saya rokok. Baik. Hadiah sudah dibagi semua. Kita akan acara makan bersama. Kocok makannya. Makan bersama silakan bekalnya diambil, sudah ada namanya.
Itu ada yang apa namanya juragan karung gitu kan, yang namanya Haji Pendi itu bikin masjid juga. Dan masjidnya ya lumayan kalau kita lihat. Iya. Kemarin kan dari panitia.